sudah di punggung Malaysia. Satu upaya serangan dorongan dari Malaysia. Mari satu angkatan bola. Membuka angka pertama untuk Atlas Semarang 1-0. Varian satu Belanda, Varian Raja Semula menaikkan Malisi masih memperamankan yang berhalinya ada Sengkana Kras. Faisal berhasil membongkar pertahanan pertama dari Atlas Semarang. Nama dari Atlas satu sama Legian terbelakang namanya di sana Baskara. Wasai 9 di kasa Baskara. Terima bola ke depan. Resip sendiri bawa anak Fadil menangkan dari belakang. Rangga sempurna. Benar-benar satu kemampuan Rangga. Kali ini menembus kabar blogger TNIAL Jakarta. Masih mengadakan satu kemampuan Rangga. Jam servis kelihatan ke depan. Sayang gagal melintas di angka dua sama. Kali ini satu pergerakan dari pemain Faisal TNI AL Jakarta mencoba proses satu wajah servis Lidia Naya dan sayang masih mendarat. Sebelah pertama akan dilancarkan Vijay. Wasai bola Vijay diterima sempurna Faisal menangkan berhasil membongkar kokohnya pertahanan dari anak-anak muda Atlas Semarang di angka 3 sama. Masih mengendalikan satu kemampuan minum belakang Yogi dari TNI AL Jakarta. Dapat mendapat latihan dikirimkan resep sendiri bawa anak Fadil Hamai tembus double blocker dari TNI AL Jakarta atas satu gemuruh keras media blogger Habib di angka 3. Ilham Wasai satu bola kedapat datangnya Rasid Semula Sang Libero menangkan open ball bagus masih mampu diamankan Habib lagi teruskan segini bola satu masih blogger dari Elvin menutup upaya dari segini bawah di angka bersama kembali satu tekanan jaksa dikirimkan terlalu lendang apanya datangnya satu bola Dimas di angka 5-4 ini akan kasih bocah terbang setiwi bawah lakukan satu bola pelanik lanjutan di angka 6-4 unggul 2 angka sementara satu kemampuan talenta muda berbakat Sepi Wibawa arahkan satu tekanan tidak dijawab. Rising dari Faisal akan mendekat. Masih mampu diamankan. Ada satu pergerakan di sana. Sayang. Lalu satu pelanggaran dari Rangga tertangkap dari Empire di Spandi di angka 5-6. Mendekat di satu bawah angka Bagus Antono. Sebelah dari Bagus, itulah Yaki menekan dengan bola open Rangga. Berhasil menerobos masuk. Satu eksekusi bola open dari Rangga di kedudukan saling 7-5. Jaga dua keunggulan angka di awal-awal set yang pertama. Akankah bisa dipertahankan dari kemampuan Habib? Miguel Badar arahkan bola di kemasan Gebero. Upaya menekan. Dipatahkan satu dominasi blogger oleh eksekutor Faisal di angka 6-7 TNI AL Elvin Lamaya diterima segi Agnes Fadil dominasi dan terbagi 7 sama benar-benar satu kemampuan satu pertarungan yang berimbang antara TNI AL Jakarta bersama Atlas Kota Semarang melakukan satu pergerakan Elgi di Masengi Faril memberi umpan Raja berhasil.
bagi mereka merobohkan double blocker TNI AL Jakarta di angka 87. Mencoba satu tekanan, kita saksikan bersama-sama sesi semuda menaikkan satu kombinasi Faisal Esplanker Wijay. Benar-benar tampil perkasa di hadapan sang seniornya Faisal TNI Jakarta 97. Dua angka masih tinggal di sana. Farin Flating menata resi semuda menekan Faisal, masih mampu diamankan. Satu kipal Faisal menunjukkan buat negara. Sudah mulai terbaca titik lemah dari pertahanan anak-anak atas Semarang. Terjadi angka 89, satu pergerakan diawali dari belakang sana, arah kasete, pada mengasah negara, ada Ilham, masih dikatakan masuk. Benar-benar satu kesinggaman, satu injas, Bapak, Bandung Kinerja, satu padangan, wasit satu kasing, di angka 18. Lady kembali dua angka, satu kelabuan, Rangga gagal. 9-10. Kali ini tampaknya masih mengalami satu kesalahan yang mendasar, satu kesalahan elementer. Ratu resi burung, Rangga samalkan bagi TNI AL Jakarta 10 sama. Masih mengandalkan satu kemampuan dari sosok pemain Aubonsit Faisal TNI AL Jakarta. Lambungkan bola di Gaza, terjadi service membelah lautan asmara Rangga dan Zagi di angka 11-10. Yang ketiga kalinya upaya tekanan dari satu pemain Aubonsit Faisal bergerak dari jarak satu paling belakang, jump service kiritan, sayang lagi-lagi masih mendarat di zona luar pertandingan. Dibutuhkan saat ini sebelah sama Wijay, arahkan satu bola Wijay, satu lagi diterima Faisal, menangkan bersama di sana Mas mengamankan satu kader adek TNI. Membatalkan pergerakan dari Bagus Anto dari angka 12-11. Ini pergerakan pemain kemudian air jenandar menuju 19 Dimas 2 dijadikan nomor punggung 10 Agus masuk. Kembali satu pergerakan dari Mas Sidik menangkan di sana Bagus Anto. Benar-benar kali ini Bagus Antono menggulas satu alur serangan eksekusi bola dengan satu top speed termainnya di kedudukan 12 sama. Mengandalkan satu kemampuan Yogi media blogger dari TNI AL Jakarta, satu resi berangga kombinasi hampir bola putri terbantal pertahanan dari Yogi di kedudukan saat ini 13-12. Atlas Leading satu angka bersama Ilham dan servis berlindu. Lagi-lagi masih darah di luar bidang lapangan. Kesempatan kembali dengan mudah di angka 13 sama. Kali satu upaya dari Agus, wasit si belang-belang di gasa Agus ada di sana. Satu dap servis berlindu. Lagi-lagi semudah menegak sedih. Berhasil dilayangkan Sergi Wibowo di angka 14-13. Sergi kirimkan kembali Res Sidik mendekatnya. Romo jebol pertahanan blocker-blocker dari Atlas Semarang di angka 14 sama ini. Satu upaya gemburan Bagus Antara dan Sergi Wibowo dilayangi
menjadi jadi. Nampaknya gairah-gairah muda dari Atlas Semarang tak kasihkan darsayan, bisa yang terbalaskan Faisal Daimah masih mampu diamankan. Satu kesalahan dinyatakan satu. Helik holding dialami dari Ilham di angka 15 sama. Berganti-ganti-ganti pilih satu posisi paling favorit dari sana. Kanan Elvin WS Raga satu kombinasi melepas dengan keras. Kali ini dibuat terperaga barisan pertahanan TNI AL Jakarta atas satu upaya Vijay di angka 16-18 di sana di bawah. Memberikan pergerakan Saiwar meneror mental sang senior. Bisakah dari sang senior menuju umpan Farid Pratenja rasa semula bagus menekan Faisal Reintel Blagar mudah-mudah saja bagi Faisal di angka 16-17 dalam rangka mengejar ketinggalannya. Satu upaya akan dilayankan Baskoro Vladik Resip Sepi akan satu bola menila jar belajar 17 sama. Dari saudara Pak Baskoro dari TNI Jakarta kembali serangan pertama aja. Selepas sejenak Baskoro Vladik menadar Rezim di sana sempurna menangkan tembol. Berhasil satu penempatan bola dari kemampuan hijau 18-17 Rangga. Ada satu pergerakan Rangga akan tercapai berhasil diterima sempurna menangkan tembol. Yogi lagi-lagi satu kemampuan bola sentrik. Yogi menekan dan menyamakan di angka 18 sama. Faisal wasai satu bola error servis dari Faisal menyebabkan angka berpindah dengan mudah 19-18. Pergerakan TJ Vladik dan TJ satu rasa Faisal menekan dari belakang masih memberi amankan kembali dalam sebuah serangan bagus Antono luar biasa benar-benar satu kemampuan dari bagus Antono. Raja satu duel sebaiknya keras bisa terhalang. Benar-benar upaya satu diving Zaki Sanglimero di angka 20-19. Bagi ringan dengan saja menghadap ke depan menuju satu posisi yang akan menjadi incaran Vladik terbaiknya arahkan segini bawah kombinasi Habib angka 219. Mari kita dipertandingan. Ada satu pergerakan bola terbaik dan Yogi menghilang arahkan segi satu upaya terbaik masih mampu ditahan kembalikan satu serangan bagus saat bola masih didapatkan satu bola berhasil satu pelain si bagus Antono. Gagal satu sliding sang Limino Yogi 22-19 bergerak Yogi wasai bola Yogi diterima Raja Adat Farid dari belakang Ilham masih mampu terhadap kembali menekan Sengri Wibowo belakang satu arah pukulan bola Sengri Wibowo mendekatkan pautan angka 20-22. Akankah tampil konsisten Ilham selalu menyerang bola penuh menangkan 2 gol Elvin kali
ingin membabi buta. Satu over power smack dari Elvin. Ini terjadi pemain di kubu bola beli dari AS Jakarta. 15 Elvin keluar 6 Malizi masuk. Ada dua. Dengan masuknya satu menyebabkan Malizi akan mendapat daya dobrak dari AS Jakarta. Tampaknya kali ini harus menelan pil pahit. Satu angka keberuntungan lawan. Dengan sementara kita saksikan saat ini 21-23. Dua angka sedikit bawah. Satu resi menegar melawan bagus. Terjadi satu pergerakan teknik dashboard dari Bagus Adana membuat angka psikologis 24-21. Bisakah Bagus Adana dibalas angka serangga? Islager dan selesai penyerangan bermainnya. Ada juga TNI AS Jakarta yang akan menjaga dominasi yang terbukti dengan sentuhan bola pertama. Febrian mampu mencetakkan angka pertama dengan ace service-nya. Febrian kembali akan melakukan satu upaya ke belakang. Satu kombinasi satu masih mampu ditahan melambung tinggi. Satu dorongan. Sang rival TNI AL Jakarta bersama. Akankah ini menjadi satu upaya lagi? Satu Blogger tidak begitu berarti bagi media Blogger. Yogi di angka 21 balik sedap cakis masih gagal di Kaisar bersama. Kabar kali ini walaupun serangan balik terjadi sejak menit awal, akankah berserangan? Lagi-lagi satu kemampuan bola kui dari sasak Medan Balgar. Yogi mendarat telah di jantung pertahanan Atlas di angka sementara 23-32. Lalu datang lagi-lagi satu teknik menempatkan bola servis. Bola serangan pertama di sudut sebelah kiri pojok belakang dari anak-anak Atlas Semarang benar-benar menjadi satu titik lemah. Akankah bisa terus dihajar habis-habisan? Yogi resi semula. Atlas mendekat. Variasi jangan berdering lala pesing gol Ilham Nemes satu upaya Yogi kembali arahkan satu jaring menyilap datang di sana sebuah serangan raja kerenap banter balie 6-2 time on the lead back cross dari TNI AS Jakarta. 6-2 Yogi kembali satu lagi pelajar melakukan tidak ada Faril menjadikan penalti. Benar-benar menunjukkan satu kapasitasnya sebagai eksekutor bola-bola back attacker mematikan. Tidak ada satu pelajar dari PJ upaya bola bodoh masih terkapar sepuda ada di sana. Benar-benar satu perubahan bola liar berhasil dilakukan dari Habib menyulitkan Sidi di angka 4-6. Yang kedua kalinya Vijay arahkan satu bola fase ke depan. Satu lagi Faisal menunjukkan bola open. Lagi-lagi keluar di angka 5-6. Ada satu pergerakan kembali yang ketiga kakunya mencoba satu serangan dengan teknik pelatih termaya. Latih melayang di udara menegak TNI.
lagi-lagi travel blogger bagus. Dari satu kemampuan bagus 75. Ada satu pergerakan kembali. Nampaknya di sana upaya dari atas menangkan satu poin kombinasi Rangga. Berhasil asbol di angka 6-7. Satu angka tertinggal saat ini. Misalnya Ilham menunjukkan satu kombinasinya sebagai sebutan pertama atau justru di sana bagus asbolnya. Benar-benar sudah mulai terbaca. Benar-benar sudah mulai mampu dipatahkan gaya penyerangan dari Bagus Antono atas pertahanan pertama pelanggar-pelanggar atas larang. Sayang Ilham gagal menjaga satu konsistensinya sehingga satu bola serangan pertama terbuang sia-sia di angka 8-7. Kali ini satu pergerakan Bagus dan servis dikirimkan angkat di sana Fahri bersama Rangga. Upaya cross tajam masih gagal di kedudukan saat ini 7-9-9-7. Ini berganti pemain untuk monopoli dari Atlas 12 keluar saudara Rangga, 2 masuk saudara Kiki. Sudah terbagus kali ini peraturan lagi-lagi sehingga mental meninggalkan arena pertandingan di kedudukan 8-9. Disangkah satu kemampuan dari Gigi akan bisa dengan satu eser di kemainnya berhasil mampu disamakan di angka-angka keramat, angka-angka yang spektakuler, angka Asma Husna tercinta. Gigi membaca doa bismillah, lawan murah, lawan murah, Gigi depine bumi. Benar-benar satu kemampuan, ada satu pergerakan, peluang terbuang sia-sia, akan tak bisa ditebus. Dari Jufri mengalami satu error racing, satu libero dari Atlas Semarang di angka 11-9. Kembali satu tekanan akan dilayangkan dari TNI AL Jakarta tertuju sang legero menekan sendiri bawah lagi-lagi masih melebar. Ada apa dengan sendiri bawah kali ini belum mampu tampil maksimal di kedudukan 13-12-9. Kita saksikan bisa kali temu sendiri bawah. Satu posisi yang kasar 18 tergawal di kedudukan 10-12. Lagi Jam Habib Raja Semuda menekan TNI AL. Menggelegar satu kemampuan dari TNI AL Jakarta semakin variatif gaya penyerangan dari Agus di angka 13-10. Satu pergerakan kembali Baskoro arahkan ke depan segera semula Sensei Wibawa. Lagi-lagi roboh satu pertahanan dari Bagus Antono atas satu eksekusi bola open Sensei Wibawa di angka 11-13 ini satu kemampuan dan center Farid Flatik di Gerinda Rasul Sidik menangkap. Satu ketika di udara ada di sana. Yogi lagi-lagi menutup dengan cepat pergerakan bola liar yang melayang di atas net di angka 14-11. Faisal ringan di pasi arahkan di sana. Oh, masih mau menyamankan kembali upaya dan di sana play on ball ada satu lagi-lagi. Man
manfaat dan satu jangkauan tertingginya Yogi. Berangkat dari udara melawan Sinjai di angka 15-11. Satu penerimaan sempurna mendekat dari belakang Sinjai. Wibowo lagi-lagi sudah mampu menunjukkan sempurna Sinjai di angka 12-15. Jadi pergantian pemain dari atas Semarang 10 bilang kedua. Digantikan nomor 11. Iya, masuk. Satu balik. Adakah satu upaya kombinasi serangan? Melesat dengan cepat, mendalam dengan cepat. Dari posisi 4 dan 7 posisi 5 paling belakang. Cipta di angka 16-12. Yogi kembali. Satu tekanan dari Yogi. Lagi Yogi. Lagi-lagi mendebar ancaman dari posisi 6 paling belakang. Layak di udara, berhasil mengejar tugasnya, menyatakan angka ke-13 bagi Abbas. Akankah satu kali yang diterima Faisal menengkat dari belakang? Satu kesalahan dari Kiki tertangkap dari set Empire 2 di Semedi di angka 17-13. Menjadi berganti pemain di kedua kali dari DKR Jakarta. Satu, Elvin keluar dimasukkan nomor 6 Malisi masuk. Satu tekanan berhasil dirayakan. Akan kami sana dari belakang menonton. Landung Jaya dengan air lain keluar dari tangan Taufik. Kali ini mengamati pergerakan lawan sejenak Taufik. Kirimkan kepada Sang Libero dan buat agar dia menangkan Kiki. Hal ini mampu menerobos di dua blogger antara Baskoro dan Malisi di angka 14-18. Iya, atas Semarang kira satu bola. Wes satu bola menekan Malisi. Benar-benar kali ini Malisi masih mampu mengeksekusi satu bola kui. Meskipun sempat terjadi sedikit miskomunikasi, Apit eksekusi benar-benar menyulitkan di sana kali ini. Jadi es kembali dari tangan Bagus Antono. 20-14. Hanya stagnan di angka 14. Ada apa dengan Atlas Semarang? Bisakah bagi dengan segera Habib menangkan segi melebar 21-14. Baru terjadi pemain di dulu dari DKR Jakarta 11 Faisal keluar 17 Ringo masuk. Bagus Antono mengawali satu pergerakan dari posisi satu pada belakang dan servis melebar. Angka buang sia-sia 15-21. Kiki Atlas Semarang satu pelajar jam PSG angka Baskoro menangkan tiga. Satu kemampuan overpower Riga membabat triple bagar di angka 22-15. Jadi kerjanya teman-teman Ibu dan Air 2 keluar Yogi nomor 18 Randu masuk. Malisi dikarenakan saja di sana Malisi angkat satu bola kirimkan di sana bulu penyimbangan. Satu penyelamatan bola Freiman. Sayang lagi-lagi Malisi gagal dan ragu-ragu mengamankan satu bola dorong dari Atlas Semarang di angka 16-22. Ada Habib dikatakan kembali melebar 23-16. Akankah Atlas bisa bangkit dengan segera? Atlas bersiap-siaplah, Anda selalu diteror
bangkitlah untuk menyerang. Satu tegas, satu. Wow. Benar-benar kali ini sendiri merepotkan. Dijantung pertahanan dari TNI AL. Masa sang bola terbentang kembali. Namanya Farin. Alangkah satu orang Farin. Satu lagi putar melangkah. Terbang melayang. Di sana kemampuan dari Taufik membuat angka set point. Selalu angka kemenangan bersaji bagi TNI AL. Di sana di raya ada di mata dari Kia. Benar-benar menyulitkan satu buah pintu dari dia. Jatuh di hadapan Bagus Antono. 18, 24, 1, 2, 3. Masih mampu diamankan. Kembali datang Sergei. Gagal. 25, 18, pertandingan selesai.